Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back. Oke. Nah, jadi di video kali ini dari Dubai kita kembali ke Malaysia sebelum kita kembali ke Indonesia. Jadi ini kembali ke Aceh ya. Jadi kita ke Malaysia dulu. Udah ke Dubai tadi ya. Udah ke Dubai tadi, ini sekarang ke Malaysia, nanti kita pulang ke Aceh lagi ya. Nah, kita hari ini bakalan reaction tentang Malaysia lagi ya, seperti biasa di sini videonya tentang yang viral ya. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan bacakan tajuk dulu nih. Apa tajuknya nih, sayang? Nah, tajuk video kali ini yaitu ternyata seperti ini jalanan yang viral di Malaysia. Oh. Pencala Lindash. Oh, berarti ini dari dashboardnya ya? Dashboard video, maksudnya dashboard mobilnya ya? Iya. Biasanya kan kamera di mobil Malaysia itu ada, di dashboard kamera mobil itu ada kameranya. Nah, jadi bagi korang semua, daripada kita penasaran, langsung aja kita putarkan cuplikan video ini ya. Bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang padamkan dulu subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu macam-macam. Dan jangan lupa juga join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Yuk langsung aja nih, kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Kesempatan yang baik ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk berkeliling ke Damansara, Malaysia ya guys ya. Iya bang, oke bang. Jalan kita nih yuk. Saya ingin melihat secara langsung persimpangan Pencala yang katanya sangat rumit dan viral dekat TikTok maupun YouTube ya guys ya. Oh, viral di TikTok. Kenapa? Apa yang viral? Apanya yang viral ini? Jadi ikutin saya sampai selesai ya guys ya. Iya bang. Oh iya buat kawan-kawan yang telah sudah subscribe ke channel saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys ya. Ya siap buat bang. Kawan-kawan yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum bikum. Jangan lupa semangat bang ya, dan tetap dan tetap menyerah. Buat kawan-kawan yang belum tahu bandar ataupun kota Damansara, inilah suasana terbaru bandar Damansara di November 2022 ya guys. Kemarin ini November ini gedung emas nih. Iya emas sama perak ya. Ini cocok nih jadi thumbnail. Ada gedung ini nih, ntar kita bikin thumbnail ini aja. Gedung emas di Malaysia. Kok bisa kan? Ya? Ini warnanya kayak emas, kayak gol-gol gitu kan? Betul banget. Nah, mohon maaf ya, mungkin kami ada salah kata ya. Tapi ini mirip emas kan? Kami nggak tahu kan, nggak pernah ke sana. Oke, lanjut lagi. Dan sampai ke persimpangan Pencala ya guys ya. Ya. Yang lagi viral dekat TikTok maupun YouTube ya guys ya. Oh, ini yang kali ini saya berangkat daripada Batu Cave Selayang Malaysia ya guys ya. Damansara Malaysia ya guys ya. Saya ingin melihat secara langsung persimpangan Pencala Pencala yang katanya sangat rumit dan viral dekat TikTok Pencala, maupun rumit, YouTube ya guys ya. Ya benar. Ini dari buka jalan tol ya. Wow, pernah viral di Jadi, YouTube ya. Jadi ikutin saya sampai selesai ya guys ya. Ya siap bang. Oh ya buat kawan-kawan yang telah sudah subscribe ke channel saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys ya. Baik bang, buat kawan-kawan yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum bikum. Ya tetap semangat bang, jangan lupa menyerah hari ini ya. Oke ya, buat kawan-kawan yang belum tahu bandar ataupun kota Damansara, inilah suasana terbaru bandar Damansara di November 2022 ya guys. Wow, ini guys ya. Ada gedung emas. Ada gedung emas nih. Iya kan? Iya kayak ini perak ini emas. Oh, ini cocok nih. Ini bisa kita jadikan thumbnail aja ya. Di Malaysia ada gedung emas. Nah, ini kan warnanya kayak gol-gol gitu ya. Walaupun bukan ya, tapi warnanya itu loh. Warna emas. Mohon maaf ya kalau memang ini bukan kayaknya ya kan. Tapi mohon maaf ya karena kami tak tahu. Unik karena, loh ini kan. Karena kan ya kayak kembar gitu sebetulnya. Ya, kan? Benar. Karena daerah kami belum ada gedung tinggi macam ini kan. Oke, lanjut lagi nih. Play. Gede sangat, tinggi sangat tinggi ya. Tinggi banget ya. Waduh. Sekejap lagi kita akan sampai ke persimpangan Pencala ya guys ya. Persimpangan Pencala. Yang lagi viral dekat TikTok maupun YouTube ya guys ya. Kok viral deh ya? Kenapa ya? Ini saya berangkat daripada Batu Cave Selayang Malaysia ya guys ya. Ya siap bang, hati-hati. Saya minta maaf apabila view pemandangannya kurang menarik ya guys. Iya, agak kedip-kedip dong ya. Tapi bagus lah ya kan. Mantap lah, lebar pula jalannya ini. Ya kan? Jalannya tak ada daun satu pun. Aduh. Bersih. Besoklah kita bawa daun dari Aceh ya, kita taruh sini.
Aduh, Malaysia nih. Ini mau iya, Pak, ada ininya ya, di shopping. Apanya? Pembatas taman. Jalan. Oh, pembatas. Iyalah. Ini beton pula ya, kiri kanannya. Nah, ini lampu merah. Kiri dulu. Ini apa nih? Honda Jazz ya? Mirip ya? Mirip. Emang Honda Jazz nih. Jazz, ya? Nah, kan ha, Honda Jazz. Ya kan? Ih, musik nih keren nih, musik kayak musik Malaysia ya. Nah, emang musik Malaysia. Ada mobil kodok. Iya, mobil VW itu. Musiknya ya, Melayu habis ya. Mantap nih backsoundnya abang nih. Nah, ini masuk terowongan. Mau ke mana nih? Oh, kalau kita ada juga nih flyover namanya kan. Nah, sekecil ini cuma kita ada habis. Kalau ini ada buat sahabat-sahabat semua khususnya yang ada di Malaysia. Siap, Bang. Jika ada yang lebih tahu sisi lain tentang pencalaling dash, bisa tulis di kolom komentar ya, guys ya. Iya, siap, Bang. Jadi saya minta maaf ya, guys ya. Apabila saya kurang pengetahuan ya. Ya, benar. Nih, kita sama-sama belajar ya. Nih, Abang nih berjalan di bawah jembatan. Ini kan? Iya, di atas itu jalan bukan? Jalan. Di Malaysia itu banyak jembatan tapi tak ada sungai. Iya. Tunggu. Kalau di bedanya. Itu bedanya Aceh sama Malaysia. Kalau di Aceh banyak sungai tapi enggak ada jembatan. Ya, kalau kita jembatannya di atas sungai. Hah? Jembatan kita di atas sungai. Iya, maksudnya. Tapi banyak misalkan kan ada nih yang beberapa ada sungai misalkan orang mau nyebrang tapi tak ada jembatan. Iya. Tapi kalau di Malaysia itu banyak jembatan enggak ada sungainya. Sungainya memang ya, kan? Dibuat kayak flyover gitu ya. Okay. Jadi di atas jalan ada jembatan. Ya, lanjut lagi nih. Aja ya, view menarik dan indah ini. Di November 2022 ya, guys ya. Nah, November 2022. Jauh-jauh banget berhentinya. Iya. Jarak-jaraknya. Muat satu mobil lagi. Iya. Tuh kan. Nah, enggak ada jarak loh. Kok bisa ya? Tunggu. Ini pepohonannya banyak, tapi daunnya tak ada. Enggak ada. Berarti itu kayaknya dijaga 24 jam ya? Enggak. Kok ada daun jatuh satu langsung dikutip. Satu menit sekali kayaknya disapu nih jalan. Iya kan? Kok bisa sih, Bang? Iya kan? Nah, karena pepohonan menindang banyak ya? Banyak loh daun-daun apa yang udah lapu ya kan, jatuh dia tuh. Ini lampu merah. Jangan berhenti, Bang. Jalanlah, Bang. Enak aja. Nah, jalan, Bang. Jalan. Kok enggak ada yang terobos? Ih, jalan. Tuh, enggak, kan tidak. Enggak seru, Bang, nih enggak jalan. Ih, Pupanda jalan. Pupanda terobos tadi dia. Aduh, Pupanda itu nakal ya nih. Lama juga nih lampu merahnya. Berapa menit? Kok berapa detik kalau di sana, guys? Kalau depan kita ada yang 30. Ada yang 50. Ada 1 menit. Ini ya, 60 detik ya. Ini kayaknya enggak lama. Jalan. Ini kayaknya cuma 30 detik ya. Ini udah jalan nih. Wih, siapa nih? Ih, taekwondo. Ada juga taekwondo. Ya? Ada di sana ya. Ada juga ya. Tempat kami ada juga loh taekwondo. Di sana semua pakai helmet. Oh iyalah. Di sini ada juga yang enggak pakai. Ini Pupanda Grab nih. Ya, Grab. Nanti kita review yuk. Di tukang parkir sama review orang-orang yang tak pakai helm. Jarang, tapi ini semua pakai helm kan? Iya, ini semua nih pakai helmet ya. Ini yang pemerah lagi, banyak aku merasa. Iya, ini kapan sampai kita ya? Tapi orang ini gak ada bunyikan horn loh. Iya, lu sabar. Jauh sangat tuh berdirinya. Antara mobil. Udah terlatih emang ya. Kalau kita kan hampir sikit lagi. Oh, masih muat nih. Lagi, semua nih. Masuk lagi. Kalau tempat daerah kita lah kita bilang kan. Kalau ini, masuk motor. Iya. Ya kan, kita sering kayak gitu kan. Ini plat mobil di Malaysia itu unik nih. Iya. Wow, 95, 96. Dah habis. Biasanya orang tuh memang pakai enggak ada akhirnya. Enggak ada angka ujungnya enggak ada kan. Jadi mudah kita ingat ya kan. Aduh, ini lama nih kayaknya 1 menit nih. Lampu merah nih kan. Karena ini apa simpang 4, simpang 5 atau simpang 7? Simpang 4 kayaknya. Simpang 4 ya. Tempat kita simpang 7 unik loh. Nah, itu ya, bisa. Itu enggak ada lampu merah. Iya, enggak ada lampu merah lagi simpang 7. Tapi orang Aceh itu wow, disiplin sangat. Ya kan? Ya, enggak ada yang kecelakaan di situ kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya mentaliti Aceh pun baik kan? Iya, betul. Nah, itu bisa kita bikin vlog nanti itu. Keren juga di Aceh simpang 7, guys. Di Uleongkut ya. Enggak jalan-jalan abang nih? Belum, lama kayaknya ya. Lama nih. Jangan kayak traffic light kemarin nanti. Oh iya, ini udah sini. Ini udah hijau nih kan? Betul. Nah, jangan kayak pula kayak kemarin kan error dia udah hijau merah lagi dia. Orang mau berhenti atau enggaknya panik ya. Ya, simpang 4 nih ya. Simpang 4 biasanya lama kan. Aduh, ademnya di Malaysia ya. Sejuknya ya, asli banget suasananya. Yang abang suka terus ya. Kiri kanannya ini rumput
nih rumput hijau. Hmm. Jarang lu kita tengok kayak gini. Iya, maksudnya kan cat fresh tuh, mata kita. Si cat tuh rapi ya. Hmm. Itu dirawat setiap hari. Iya benar. Tengok tuh, makanya orang banyak memilih lebih tinggal di Malaysia, ya kan? Karena enak di sana ya. Nyaman juga di sana tuh. Orang-orangnya ramah, benar. Baik loh orang Malaysia kan. Ya. Kita aja tak kenal, tapi orang dikirimin maaf. Oh, dikirimin hadiah, dikirimin inilah itulah banyak sangat. Kenal loh ya. Oh, padahal nggak kenal loh, masya Allah. Ini habis nih. Udah habis. Nah, kita udah siap jalan-jalan nih ya. Jauh juga tuh jalan-jalan hari ini. Dari mana tadi? Kita dari Dubai tadi. Bukan, ini yang di video ini. Dari mana? Batu Cave. Nah, dari Batu Cave ke Damansara. Arah Damansara, bagus namanya. Kan kalau taruh nama anak keren tuh. Iya. Arah Damansara. Iya lu, Arah. Syahara ya, Syahara. Itu udah nyanyi. Oh, itu udah nyanyi. Kena copyright nyanyi. Kan suara abah. Nah, oke teman-teman semuanya, bagaimana nih bagi kalian semua? Sudah melihat belum tempat apa namanya di Damansara yang pernah viral di TikTok? Yeah. Nah, komentar di bawah nih kalau kau orang mungkin orang Damansara kan, ataupun kau orang nak tengok kayak abang ini kan jauh-jauh dia dari Batu Cave ke arah Damansara. Itu waduh, memang luar biasa ya, bersih sangat ya. Satu jembatannya tadi unik-unik kan? Iya. Wow, luar biasa, guys. Oke, teman-teman semuanya, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat, dan satu pesan saya buat kau orang anak muda, habiskan jatah kalian selagi kalian masih muda. Bisa fatir. Bye.